kasih. Saya perkenalkan, saya Ketua Sekolah SMK PP Lehari. Ini hari ini memang program kita satu hari open day, yang memang program hajat besar dari Kementan, kemudian diprogramkan, diturunkan kepada Korwil kita SMK BP Banjarbaru atau SPMA, dan untuk Kabupaten Tanah Laut kita dipercayakan seperti ini. Hari ini alhamdulillah kita bisa melihat bersama respon daripada masyarakat untuk melihat, mengamati, kemudian menikmati arah open day ini luar biasa hari responnya. Dan kita berharap nanti ke depan, selain daripada program ini untuk menarik petani-petani milenial yang bisa masuk ke SMK sesuai dengan keinginan dari Kementerian Pertanian, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Alhamdulillah kita sebagai salah satu sekolah yang masih dibina oleh dari Kementerian Pertanian di bawah BBP SDM Pertanian ya, pusat. Alhamdulillah kita masih diikut sertakan. Ya, salah satunya adalah program YES itu sendiri. Ya ini kita mungkin salah satu program YES itu mempromosikan sekolah, khususnya SMK Pertanian. Ya, kemudian yang kedua, ada program YES lagi yang lebih ini lagi adalah menarik untuk para wirausaha muda menjadi petani-petani milenial, harapannya ke sana. Nah, sehingga keterlibatan inilah juga dari SMK PP Pertanian Prehari atau mungkin dikenal dengan SNAKMA atau SPP Prehari dengan program studinya adalah peternakan. Nah, disinilah kita keterlibatan kita untuk nantinya juga mencetak wirausahawan muda milenial di bidang peternakan itu sendiri.